Saya bawa kapal perang kita dan saya datang ke Natuna. Tidak ada rasa takut sedikitpun di hati saya untuk melakukan itu. Tiap maling curi kapalnya tembak tenggelamkan. Terlihat siluet kapal perang. Radu, laksanakan peran tempur bahaya permukaan. The strong will do what they can and the weak suffer what they must. Yang kuat akan berbuat sekehendaknya. Yang lemah harus menderita. 这一立场符合国际法。 与此同时, 这里我要强调, 中国与印尼并不存在领土主权争议。 双方在南海部分海域存在海洋权益主张的重叠。 我们愿意同印尼方面继续妥善处理分歧, 维护好两国关系和地区 和平稳定的大局. Saya kesini juga ingin memastikan penegakan hukum atas hak berdaulat kita, hak berdaulat negara kita, Indonesia, atas kekayaan sumber daya alam laut kita di zona ekonomi eksklusif. Kenapa di sini hadir Bakamla? Kenapa di sini hadir Angkatan Laut? Untuk memastikan penegakan hukum yang ada di sini. Kedaulatan itu tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa ditawar-tawar. Yang kedua juga perlu saya sampaikan, ini saya ulang, karena 2016 sudah saya sampaikan, bahwa Natuna ini adalah teritorial Indonesia. Kita punya kabupaten di sini, ada bupatinya, ada gubernurnya. Penduduk kita di sini ada 81.000. Jadi tidak ada yang diperdebatkan lagi. De facto, de jure, Natuna adalah Indonesia.